kepada dia, maka dia pun mati dalam keadaan kafir, Abu Lahab. Akan sekarang alhamdulillah Allah bimbing, Allah titipkan hidayah, dan hidayah harganya sangat mahal. Karena saking mahalnya, maka kemudian tidak bisa ditukar dengan benda dunia apapun. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka iman ini adalah modal utama yang telah Allah titipkan kepada kita. Pertahankan sehingga saat kita meninggalkan dunia fana dalam keadaan beriman kepada Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang anda saudara kami. Ini semuanya saudara anda semuanya. Jangan sungkan datang ke pusdai, karena di sini banyak saudara anda. Jika ingin atau punya keinginan untuk pelajari bagaimana membaca Al-Quran yang baik, tentang kajian keagamaan, datang saja ke pusdai, gratis. Tidak usah khawatir nanti diminta apa-apa. Siap untuk bekerja sama dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bimbing. Di sini banyak ustaz, banyak kiai yang insyaallah akan bisa mengajarkan tentang tentang ajaran-ajaran agama. Ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Terus pacu, karena sesungguhnya akang sekarang sudah bersih, suci. Karena Nabi bersabda, Al-Islam yajubu ma qabla. Islam itu memotong apa yang sudah dulu. Andai orang hidupnya 80 tahun dalam keadaan tidak beriman, kemudian Allah titipkan hidayah, kemudian beriman, kemudian wafat misalkan, maka yang dihitung yang sudah, yang ketika dia beriman saja. Yang 80 tahun Allah putus semuanya, Allah hancurkan, Allah binasakan, dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu. Sekarang akan dalam keadaan bersih, suci, seperti lembaran putih. Tinggal bagaimana kita akan mencatat di lembaran putih tersebut. Mau mencatat dengan tinta emas yang kemudian kita akan berbangga dengan catatan kita, atau justru sebaliknya, kita akan catat dengan hal-hal yang tidak baik. Maka pada saatnya nanti kita pun akan melihat, oh ternyata catatan kita seperti ini. Dan pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan momen ini karena anda dalam keadaan suci, bersih, fitrah, kembali pada asal kejadian, maka berniatlah yang baik, tumbuhkan rasa cinta yang besar, maka insya Allah Allah akan bimbing kita semuanya. Alhamdulillah, itu saja pesan saya. Ya, sekali lagi, pusdai terbuka, kapan saja, untuk apa saja, ingin belajar, ingin memperdalam agama, di sini siap. Ustaz dan kiai yang memiliki pemahaman insya Allah cukup untuk bekerja sama dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasa. Ada tulisan kecil. Nanti mohon dibaca. Ya, diterima. Seluruhnya kena semua bangkang badan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Oh iya. Itu sunnah. Ya, tujuannya ya mau niat junub atau apa, niat aja. Pokoknya ketika seorang itu masuk Islam, mualaf kemudian mandi, itu disunnahkan. Mandi sama itu. Insya Allah itu menggugurkan semua dosa-dosa ataupun apapun yang telah berlalu. Amin. Ya. Insya Allah. Kalau hitam sudah. Sudah. Alhamdulillah. Siaplah. Itu aja barangkali. Cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kita semua. Enggak. Terima kasih, Pak. Ini. Itu boleh. Udah ya. Beliau bernama, namanya siapa? Kevin 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 Joseph dari Jakarta. Kevin Joseph
Ibrahim. Ibrahim dari Jakarta, dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung, tinggal di sini. Iya. Oke. Okay. Alhamdulillah Kevin barusan sudah mau membacakan ikrar syahadat ya. Sudah hafal ikrar syahadatnya? Tadi dibimbing tadi hafal enggak? Kalau diulang lagi hafal enggak? Insyaallah. Hafal ya, coba ulangi, ulangi. Ashhadu apa tadi? Ashhadu Allah ila ilaullah. Wa ashhadu alla wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kevin dari agama apa sebelumnya? Ya, Kristiani. Kristiani Protestan Katolik. Protestan. Protestan ya? Protestan. Terus mau pelajari Islam dulu apa tiba-tiba punya masuk Islam? Sebenarnya orang tua saya, papa itu sudah muslim, Pak. Oh, muslim. Papa muslim, mama Kristian. Oh, gitu. Jadi ini saya izin papa berarti ya? Iya, saya. Papa. Mama mengizinkan juga? Mama sebenarnya mengizinkan, tapi ya belum terlalu 100% gitu. Emang keluarga Pelangi ya, Indonesia. Iya, itu. Bener. Tinggal di Bandung ya? Di Lengkong Besar. Di Lengkong? Ya. Kerja di mana? Wirausaha kebetulan. Wirausaha, Alhamdulillah. Wirausaha, iya. Kevin, itu melihat papa, ya. keterangan papa gitu beribadah atau apa, Kevin tergerak melihat untuk ikut seperti papa? Karena kenapa saya tertarik untuk masuk muslim, ketika saya melihat orang-orang muslim pas lagi beribadah gitu, Pak, saya kagum akan ketaatan mereka gitu. Jadi saya melihat orang-orang muslim itu benar-benar kasih mereka itu benar-benar langsung dipraktekkan gitu. Saya kagumnya di situ. Merinding. Gitu ya. Iya. Tapi nggak semuanya muslim seperti itu ya. Ada iya. Kebetulan di keluarga saya pun beragam gitu, Pak. Ada yang kakek saya pun muslim. Kakek saya. Terus kakek dari ayah. Kakek dari mama. Oh, dari mama. Dari mama, iya. Kakek dari ayah. Kakek dari ayah sudah nggak ada. Oh, no. Sudah nggak ada. Tapi muslim juga. Muslim, iya. Oh, dan kakek dari mama justru muslim ya? Iya. Oh. Jadi saya melihat apa ya, orang-orang kebetulan di lingkungan saya juga ada beberapa teman yang muslim dan mereka tuh orang-orang yang benar-benar kasihnya tuh ya luar biasa gitu, Pak. Langsung dipraktekkan gitu, enggak hanya ngomong aja gitu. Iya. Makanya saya tertarik untuk masuk muslim gitu, Pak. Situnya. Jadi karena melihat kasih sayang seorang muslim itu kepada sesamanya gitu ya. Iya. Di apa namanya? Luas ya, tidak hanya pada muslim juga pada pada semua, ya, betul. Semua. Karena ya Malaysia. Ini pun dari diri saya sendiri sih keinginan. Jadi enggak ada keterpaksaan dari dorongan dari orang lain gitu, enggak ada ini. Usianya berapa, Kevin? Alhamdulillah 29. 29. 29. Kemana aja 29 baru ikrar syahadat. Iya. Ya enggak apa-apa, kita harus persiap dulu ya. Iya. Itu Kevin udah nikah? Belum. Belum. Masih. Pacaran? Sudah. Sudah. Muslim? Sudah. Bukan. Muslim. Pacaran. Oh Muslim. Iya. Apa karena ternyata pengen nikah? Oh enggak sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Ya, biasanya gitu orang mau nikah. Ikrar syahadat. Bukan. Iya. Enggak. Oh gitu. Alhamdulillah. Terus sudah bisa baca apa aja? Untuk baca sih. Untuk sholat kan misalkan harus wajib sholat nih. Iya. Hmm. Kalau untuk baca belum bisa, belum ada. Dianjurkannya belajar itu wajib ya, itu. Pasti. Tapi untuk pertama-tama nggak masalah baca Allahu Akbar aja tiap sholat berapa rakaat, cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu aja. Oh, iya. Bisa. Bacaannya nanti menyusul. Mungkin sambil baca bisa. Iya, sambil pelajari. Cuman kewajiban itu memang dijalankan setiap hari ya, di waktu gitu. Mungkin. Saya sih berkeinginan ya, saya dengan masuk muslim saya harus menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Untuk sikap saya juga harus dicontoh buat yang itu. Jadi mereka juga melihat dari sikap saya setelah saya ini juga mungkin gitu kan. Ya, memang sebetulnya sih tidak perlu diajak mama itu ya. Iya. Beri contoh aja. Iya, beri contoh. Ternyata Kevin setelah masuk, setelah ikrar syahadat masuk Islam luar biasa baiknya sama mama, buktinya malah tambah gitu. Iya, betul. Karena saya juga saya sendiri kayak gitu Pak, ngelihat dari sikap teman-teman saya gitu. Jadi tidak boleh ada putus hubungan ya dengan mama itu, iya, itu tetap betul. Wajib tetap, berbakti apa yang diperintahkan mama ikutin kecuali diperintahkan ke gereja. Iya. Gitu. Itu wajib bakti pada orang tua itu wajib banget ya. Iya. Terutama pada mama. Betul. Pada mama itu wajib banget baru pada ayah. Gitu. Oke, selamat Kevin. Kevin aja panggilan apa? Mengganti nama enggak?
Kevin. Kevin aja ya, nggak usah ganti nama, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kevin apa tadi? Kevin Yosef Ibrahim. Kevin Yosef Ibrahim, Yosef. Yeah. Kevin Yosef Ibrahim. Insya Allah ada nama muslim Haji Kevin Yosef Ibrahim. Orang apa ini kok namanya Haji? Ayo Yosefnya Haji kok Yosef nih? Nggak apa-apa, nggak usah ganti nama, nggak apa-apa. Bagus juga. Atau Kevin Ibrahim aja bisa. Ah, pakai Ibrahim. Yosefnya Pak dipakai nggak masalah. Oh, nggak masalah. Masalah. Kevin Yosef. Kan nama ya. Iya. Yeah. Iya nama. Yosef Ibrahim. Yusuf kan, mungkin Yusuf kalau dia Islam Yusuf berkali. Yeah. Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim. Sudah kerja sebagai wira swasta 29 tahun belum nikah. Belum nikah. Bismillah. Hah? Ya Allah, sekarang saya berdoa untuk teman-teman di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan, dan Kevin saat ini berdoa, ya Allah, semoga pandemi corona ini cepat selesai dan keadaan bisa membaik lagi seperti normal seperti dulu lagi, ya Allah. Amin. 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 Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Kevin, doanya makbul. Saya yakin amin. Makbul karena yakin punya dosa. Amin. Orang itu makbul. Terima kasih Kevin. Naik motor apa naik mobil? Naik motor. Naik motor, motor ya. Rumahnya di mana nih? Di Lengkong Besar. Lengkong, Lengkong lumayan jauh ya. Ya lumayan. Lumayan. Oke, terima kasih Kevin ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.